Oke, saya mau isi alkohol ya ke dalam botol kecil ini. Penuhan. Oke, teman-teman, sahabat Kanjeng, alkohol tadi mau digunakan untuk membersihkan muff ini ya, di dalam ini ya. Oke, kita sekarang lepas rumah dan muff sensornya. Pertama, kita lepas positif aki ya. Kenapa positif? Saya lebih suka positif, lebih gampang aja kalau saya ya. Lepas, lalu kita lepas ininya. Lalu dengan kunci 10 lepas ini dan sebelahnya. Sekarang sebelah sini. Lalu lepas soket muff. Dan tarik rumah muffnya. Ya, ini ya. Ya, ini alkohol yang tadi ya. Habis diisi. Sekarang saya semprotkan ke muffnya. Baliknya. Nah, ini dengan alkohol ya. Nanti bisa membuat mobil menjadi mabuk. Jangan kaget kalau nanti mobilnya jadi mabuk. Lalu kita diamkan sampai mengering sendiri. Oke, setelah kering, kita pasang kembali muffnya ke tempatnya di mesin mobil. Oke, udah saya pasang lagi. Sekarang tinggal tancap lagi soketnya. Lalu pasang kembali kabel aki positif. Jadi kita nggak perlu restart ECU karena sudah otomatis terrestart, sambil menjaga-jaga dari takutnya ada electric shock saat kita lepas muff. Oke, udah siap semua. Sekarang kita coba starter mesin. Ya, kita kontak on, diamkan beberapa saat. Setelah beberapa saat, kita start mesin. Bismillahirrahmanirrahim.
Diamkan 2. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat.